Sejak Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama atau Ahok mewacanakan penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta Barat, warga Kalijodo mulai menutup diri. Bukan hanya warga, sejumlah staf kecamatan Penjaringan dan kelurahan Penjagalan pun enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi seputar rencana penggusuran pemukiman kawasan Kalijodo. Meski aktivitas berjalan normal, namun para warga enggan memberikan komentar saat ditanya seputar rencana penertiban Kalijodo. Sejumlah preman pun bahkan melarang untuk pengambilan gambar. Rencana penertiban kawasan prostitusi Kalijodo ini sudah ditetapkan pemerintah Jakarta. Isu ini makin ramai setelah kecelakaan mobil Fortuner di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat yang menewaskan 4 orang. Kalijodo ini akan dikembalikan ke fungsi aslinya, yaitu ruang terbuka hijau.